Okay, next kita akan masuk kepada compound angles. So, compound angle formula ada yang pertama ada yang ini, compound angle lah. Okay, compound angle. Yang kedua kita ada double angle formula. Okay, yang ketiga adalah kita ada half angle formula. Dan yang keempat kita ada factor formula. Factor formula ada dua, kita tak akan guna yang ini. Okay, saya akan ajar semuanya gunakan yang atas ni. So, yang ini boleh cross siap-siap. Saya tak akan guna yang tu. Kemudian ada lagi tak? Okay, so dah tak ada dah. So, kita akan mulakan dengan compound angle formula. Baik, compound angle formula, cara nak ingat dia adalah macam ni. Kalau sin A plus B, dia akan jadi sin A cos B. Cos A sin B. Terbalik lah. Ini tadi cos B, ini sekarang cos A. Terbalik. Okay. Dia berbeza dengan cos. Kalau cos A plus B, dia akan jadi always start dengan cos-cos. Cos A, cos B. Baik. Sin dia, tolong hati-hati, dia terbalik. Okay. Kalau di sini cos A plus B, di sini akan jadi cos A, cos B minus sin A, sin B. Contohnya, saya tulis. Cos A plus B. Okay. So, ini akan jadi cos A, cos B tolak dengan sin A, sin B macam tu. Okay. Kalau cos A minus B, dia always start dengan cos. So, cos A, cos B. Okay. Sini negatif, sini akan jadi positif. Sin A, sin B. So, kamu kena pandai tengok pattern. Kalau sin ni, okay. Kalau sin di sini, dia samalah. Okay. Kalau sin A plus B, sini pun plus juga. Kalau sin A minus B, dia tetap tolak. Okay. Sama. Tapi untuk cos, dia terbalik ni. Okay, so tolong hati-hati. Baik, untuk tangent A plus B, okay, tangent A plus B, yang ini sin dia sama, tapi yang bawah ni terbalik. So, tolong hati-hati ya. Contoh kalau saya bagi tangent A minus B, dia akan jadi tangent A tolak tangent B. Okay, kemudian sin dekat bawah tu 1 plus tangent A tangent B. Okay, so tolong hati-hati dengan sin ni. So, sekarang ni kita akan masuk kepada example 5. Okay, soalan example 5, find the value for the following in terms of cert. Okay, jawapan akhir kamu mesti dalam cert. So, yang ini adalah sin 45 plus 30 degrees. Baik, compound angle, maksudnya kamu ada dua angle yang berbeza dan kamu nak tambah. So, bila nak tambah macam ni, dia ada formula dia. Itulah maksudnya compound angle. Okay. So, ini caranya adalah kamu tak boleh suka-suka hati guna 775 degrees macam tu. So, kita kena guna rumus compound angle. So, bila guna rumus compound angle, dia akan jadi macam mana? Baik, untuk sin, ingat. Dia akan jadi sin, cos macam tu. Okay? Dan sin ni akan ikut kita punya soalan. So, sin 45 degrees, cos 30 degrees. Okay, kemudian ini sin ikut saja yang ini. So, ini akan jadi sin, terbalikkan. Tadi sin 45, sekarang sin 30 degrees, cos 45 degrees. Okay, so kalau tengok ini tak sama dengan yang ini, yang ini tak sama dengan yang ini kan. Kemudian sin dia ikut kita punya soalan. So, next step adalah kita akan tekan calculator. Sin 45 sama dengan berapa, cos 30 sama dengan berapa and so on. So, ini kita akan dapat square root of 2 over 2 darab dengan square root of 3 over 2 plus square root of 2 over 2 times 1 over 2. So, bila tekan calculator, kamu akan dapat jawapan dia adalah square root of 6 plus square root of 2 over 4. Dan inilah jawapan akhir dia, iaitu dalam bentuk cert macam yang dia mahu. Okay, so sekarang ni adalah cos 150 degrees minus 45 degrees. So, dia minta kamu menggunakan compound angle dan berikan jawapan dalam bentuk cert. So, macam biasa kita akan guna dulu rumus. So, dia akan jadi cos 150 degrees cos 45 degrees. Kemudian yang ini sin dia adalah negatif. So, sini kita akan letak positif. Yang cos terbalik. So, ini akan jadi sin 150 degrees sin 45 degrees. So, sekarang ni kalau kita tengok sini adalah bukan acute angle. Okay, bukan degree yang less than 90 degrees. So, kita kena tukarkan dia. Kita buat dulu. Okay, cos 150 degrees. Nak tukar dia kepada bentuk acute angle. So, saya akan salin balik. Yang step yang pertama adalah salin balik cos. Kemudian, kita tengok kita punya angle. So, 150 degrees adalah dekat sini. Ini adalah kita punya theta 150 degrees. So, kita punya basic angle sekarang adalah 30 degrees. So, saya akan letak sini
30 degrees. Kemudian kita punya kuadran, Ali suka tanam kopi. So pada kuadran yang kedua, sign sahaja yang positif. So di sini akan jadi negatif. Okay. Kemudian selesai yang tu, kita tengok yang sign 150 degrees. So sign 150 degrees. Okay, salin dulu sign. Kemudian saya akan lukis kita punya angle tu. So ini theta adalah sama dengan 150 degrees. So basic angle kita adalah sama dengan 30 degrees juga. So ini akan jadi 30 degrees. Kemudian pada kuadran yang kedua, sign sahaja yang positif. So ini akan jadi positif sign 30 degrees. Kemudian kita sambung kita punya soalan. So kita akan dapat cos 150 adalah sama dengan negative cos 30 degrees. Okay. Times cos 45 degrees plus sin 150 akan sama dengan sin 30 degrees. Okay. Times sin 45 degrees. Okay, yang kita cari tadi kita akan letak kat sini. So ini letak kat sini. Kemudian kita akan tekan calculator. So bila tekan calculator, kamu akan dapat ini adalah negative square root of 3 over 2 times square root of 2 over 2 plus 1 over 2 times square root of 2 over 2. So bila tekan calculator, kamu akan dapat square root of 2 minus square root of 6 over 4. Dan inilah jawapan dalam bentuk 6. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Express the following in single term. Single term maksudnya dia mesti dalam bentuk sin macam tu ataupun cos, satu term saja. So yang ini kalau kita tengok, dia punya pattern adalah sin cos, cos sin. So dia mesti ada kaitan dengan sin A plus B. Okey. So sekarang ni kita tengok A kita apa? A kita adalah 2A, B kita adalah A. So ini akan jadi sin 2A plus A. Macam tu. Okay. Plus. So sini pun plus jugalah. So kita akan dapat jawapan dia adalah sin 3A. So selesai. Baik, untuk B. Okay. Soalan B, kalau kita tengok, kita ada cos 2X cos 3X plus sin 2X sin 3X. So kalau kita tengok pattern dia, cos cos sin sin. So ini akan melibatkan dengan cos something tambah tolak something. Tapi sini adalah tambah kan? So sini mesti tolak. Tetapi kalau kita terus buat ni, kita akan buat apa? Cos 2x minus 3x. So kita akan dapat negatif. Kita tak nak negatif. Okay, kita tak nak ada negatif kat dalam ni. So step yang pertama adalah saya akan rearrange dulu. So kita akan dapat cos 3x cos 2x plus sin 3x sin 2x. Okay, boleh rearrange. Sama sahaja ni. So bila buat macam ni, barulah kita gunakan formula kita ni. So kita akan dapat cos, okay, 3x minus 2x. Okay. Untuk sin, ingat cos dia akan terbalik. Kalau ini negatif, sini akan jadi positif. So final answer kita akan dapat cos x sahaja. Selesai untuk soalan B. Okay, untuk soalan C, ini kita akan gunakan rumus tangent, iaitu tangent A plus minus B is equals to tangent A plus minus tangent B over 1 minus plus tangent A, tangent B. So macam mana nak buat? Baik, di sini dia bagi tangent theta dan minus 1. Okay, ini trick dia. Baik, kamu kena ingat tangent 45 degrees adalah sama dengan 1. Meaning that kita punya soalan ni sebenarnya adalah tangent theta minus tangent 45 degrees over 1 plus tangent theta tangent 45 degrees. Okay. Ini sama dengan 1. Sebab tu kita dapat soalan macam ni. So sekarang ni, bila dah siap macam ni, kita tahulah. Senang je. Okay. Ini adalah sama dengan tangent theta minus 45 degrees. So selesai untuk soalan ni. Okay, so untuk soalan nombor 3 dan 4 saya akan buat dalam video yang seterusnya. Itu sahaja. Thank you guys.